berkat-Mu yang tak aku terima, semakin membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, dia akan datang bagiku. Siapakah aku ini? Matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan dari biji matamu dan sembahkan. Untuk doa sebab sama persembahan kami persilakan Ibu Yusuf. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persinggahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, tak henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kami Tuhan. Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua atas anugerah dan penyertaan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami para adi Yuswo, gaji kemuliaan, saat ini kami berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami sudah melaksanakan aktivitas kami dari pagi hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan berdoa untuk doa syafaat kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan juga telah memberikan berkat bagi kami, kesehatan juga kami boleh Tuhan berikan berkat melalui pemberitaan firman yang baru saja kami dengar ya Tuhan. Engkaulah gunung batuku, engkaulah kota bentengku. Saat ini kami masih tetap kokoh karena Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Iman kami Tuhan teguhkan. Kami senantiasa berserah dan memohon hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam segala aktivitas kami, di dalam kami menjalankan kehidupan kami dari hari lepas ke sehari, itu semua juga atas anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini bersatu hati berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang sampai saat ini belum dapat berkumpul bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga melawat akan keberadaan mereka ya Tuhan, satu persatu, apapun pergumulannya, apapun aktivitasnya, biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa menyertainya. Sehingga pada waktu-waktu mendatang, saudara-saudara kami ini boleh berkumpul dan bersama-sama dengan kami di sini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Pendeta di sini, Pak Diki, dan seluruh majelis, juga tim Mulia, tim Singer, Oster, dan seluruh pengurus Adi Yosua Tuhan yang senantiasa mendukung dalam pelayanan ini Tuhan. Apapun pelayanannya biar Tuhan sendiri yang memberkatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh sehingga pada saat ini tidak dapat bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, melawat mereka. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, melalui makanan, melalui obat-obatan, melalui kasih sayang saudara-saudaranya, melalui kasih sayang
keluarganya yang senantiasa mendampingi dan merawatnya. Tuhan memberikan kesabaran, memberikan sukacita, sehingga semua itu boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan. Kalaupun ada yang sedang dalam keadaan duka cita, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini. Seberapapun yang kami memberikan dengan tulus hati, ya Tuhan. Biarlah persembahan ini juga dapat kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Khususnya di Adios Huang, di Kaji Kemuliaan ini, ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Juga Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami yang akan mengelolanya. Berikan hikmat agar persembahan ini senantiasa layak kami pergunakan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami sangat bersyukur kalau kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa, Tuhan, kalau sebentar selesai ibadah, kami juga akan menikmati berkat Tuhan melalui jasmani kami, ya Tuhan. Bagi ibu-ibu dan saudara-saudara kami yang lain yang sudah menyediakan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu lagi. Sebelum Mas Pendeta tutup, kita nyanyikan satu lagu dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa lanjut karena kejadian yang harus saya. Tetap semangat. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dia menyegarkan jiwaku.
kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai Poro Adi Yuswo dari sekarang ini sampai selama-lamanya, hingga pada akhirnya bisa meraih mahkota kehidupan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.